kita review lagi rokok yang murah, harganya 7.000 sih beli di pasar Ciroyom ya, dekat rel. Ini nih, rokok kretek mentol katanya. Keluaran Pernana Simadu Pamengpek Indonesia. Kayak gini nih, namanya Silih Wangi Tis ya, tembakau kretek filter. Begini nih. Ini lambangnya cuma gini aja, 45 gram dilarang menjual. Kalau di sininya sih 4.500 nanasimau. Oke. Biasanya gua pakai papir ini nih ya, nggak terlalu tipis. Kalau ini, kalau ini nih tipis, kertas tembakau narada kayak gini. Kalau yang ini sih polos aja sih, ini manis banget soalnya, ini manis banget. Kita cobain. Ini kayak begini dalamnya. Mirip-mirip mentol yang di Cicadas itu ya. Oke, kita cobain dulu. Oke, udah digulung. Cobain. Oke. Ya, sedikit mentolnya sih, karena emang biasa yang lebih nyengat ya, kayak Sampurna Mentol gitu, Sampurna Mail Mentol ya, lumayan lah, nggak terlalu apa ya, nggak strong gitu. Lumayan enak buat yang rokok-rokok putih gitu ya. Ya, mirip gitu. Mungkin kalau pengen mentol yang kayak yang strong itu kayak SC atau yang lainnya lah, mungkin agak susah ya. Soalnya ini kurang sih, menurut saya sih kurang nih mentolnya, kurang pedas gitu. Tapi nanti kita cari lagi yang lebih mentol, mungkin ada ya. Gak tahu pakai apaan tuh pedasnya tuh. Pakai fresh care itu kalau ya. Ya segini saja. Nanti kita review lagi. Apa namanya tuh, rokok lintingan atau tembakau murah gitu ya, di bawah 10.000. ini harganya 7.000 ya, di pasar Ciroyom Bandung, Silih Wangi ya. Mirip-mirip rokok putih ya, 11-12, mirip banget mail gitu ya. Oke, sekian reviewnya. Sorry banget nih, cak-cakan ya. Sampai jumpa lagi di review rokok yang murah selanjutnya. Bye.